Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kecik Dedah pernah tinggal serumah, kerap dipukul Farah Saleh. Selepas kecoh mengenai pendedahan hubungan Syuk Saha dengan seorang wanita bernama Farah Saleh, kini Kecik yang juga bekas wakilis HyperAct turut membuat pendedahan. Menerusi Twitter miliknya, Kecik mengakui pernah tinggal serumah dengan Farah. Malah mendedahkan kerap dipukul wanita itu ketika mereka tinggal bersama. Kisah dia macam ni, aku selalu kena pukul dalam rumah dulu. Memang salah aku stay berdua dengan dia. Tapi jahil time tu kan. So aku stay dalam masa setahun 3 kali pindah. First aku stay kondo Banjaria Court dengan budak-budak HyperAct. Lepas tu aku kenal dia. Dia ajak stay sekali. So aku pun okey je. Bak kata orang rezeki guys. Ya Allah jahilnya aku time tu luahnya. Menurut Kecik, dia dan Farah tinggal di Manjalara dan kemudian wanita berkenaan dibuang kerja sehingga dia terpaksa menyara kehidupan mereka. Bagaimanapun, dia menjelaskan Farah telah memfitnahnya dengan anggota HyperAct sehingga mereka percaya dirinya seorang yang jahat. Dia laga-lagakan aku dengan orang-orang yang terlibat dengan HyperAct. Yes, dia berjaya akhirnya. Aku kena buang. Lepas tu aku masuk lokap 7 hari atas dakwaan aku pukul dia setiap hari. So korang boleh agakkan setiap hari aku jadi mangsa pukul dia dekat rumah sebab aku dapat rakam banyak video dedahnya. Jelasnya dia menganggap pendedahan yang dibuat ini ternyata berbaloi kerana dia mengambil masa yang agak lama untuk mengembalikan kepercayaan orang. Petikan daripada trending sangat. Jangan lupa klik butang like, komen, share dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak lagi info-info yang menarik.